Nah, jalan ke atas guys, jalan ke lantai 2 pengadilan. Eh, kita intip yuk, itu Pak Satpamnya. Kok nah, nggak berisik ya kita, suara kita ke, dari dalam tuh nggak dengeran ya? AC. Kita endang-endang lantai 2 guys. Ini persis di ngemperane loh, di tritisane, di terasane. Kalau kita sana rada jauhan ya. Nah, ini baru bagus. Gak enak, serius. Serius saya itu yang digelar-gelar itu. Nah, ini aromanya enak loh. Ada yang goreng-goreng ini. Kita cari yuk sumber aromanya di mana. Maaf ya mbak ya, bagus loh video. Video ini bagus. Ini ya? Pasar lah, pasar. Gorengan masih panas itu. Mau ah gorengan? Gorengan. Aku jalan ke sana. Bener-bener anti badai, guys. Buat gorengan. Mbak Wati, beli apa Mbak Wati? Guys, apa? Ke sana yuk. Sana lo ujung. Mbak Wati, aku di sini Mbak Wati. Ih, bagus banget guys, luas tempatnya ya. Luas dan nyaman ini buat libur. Wow. Mbak Wati udah beli makanan. Mbak Wati borong. Mbak Wati beli apa? Bubuk. Penghuni Tun Mun. Udah dapat pulang. Mana loh? Sudah ada yang masak, tinggal beli. Murah ya? Gorengan. Suka nih? Gorengan. Gorengan. Bangun tidur nyari makanan. Sing di. Masak, aku raro. Apa kalungnya api? Mentong mbak, apa mbak? Ayo makan. Saatnya makan, ini tadi kita bangun tidur terus beli makan guys. Ini katanya sayur kates. Sayur kates sama apa ini? Mbak lucu loh, mbak ini akeh jenenge tisu. Gak telaten deh. Mereka bare paruk. Paruk. Tapi yang dulu Miss Uni kayak balik. Kok dewe temennya kemana dia? Balik. Lara di kamar mandi. Mbak, temennya mana temennya? Pulang. Kok awal pulangnya? Rumahnya di mana? Bu Kaisa. Bu Kaisa mencelat Rene. Bu Kaisa liburnya ke Tun Mun jauh banget loh. Saking nyamannya di sini. Di sini saking nyamannya. Nyaman dari godaan setan. Dompet. Ini antara sayur kates dan sambal terasi warnanya sama. Tapi tidak apa-apa, yang penting rasanya. Rasanya bukan kaleng-kaleng. Oke, sederhana tenan ya. Penting warek.